Bukan pergerakan, Pak. Beliau adalah partnernya Bigo. Saya harus jujur. Apakah saya bohong? Sangat-sangat seru sekali. Konseptor handal pemerhati otomotif Sojo Lokasi. Pembalap dari Papua selalu membalas dari kebaikannya. Ya. Terima kasih, Pak Adun. Iya, pembalap Papua ternyata jadi posisi kedua. Saya berkata jujur. Melekat pada dirinya, namun kepercayaan emosional kadang membuat lupa dirinya. Dan urusan kedua tersatu lagi Jeffrey Bule. Jeffrey Bule dan Jeffrey Bule. Wow, ini FFA Pemula Jabar. Apakah FFA Pemula Jabar? Oh, wow, di sana. Wow, ini FFA Pemula Jabar. Apakah FFA Pemula Jabar? Oh, wow, di sana. Tiga pembalap terjatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu memohon memanjatkan doa atas pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Ia termasuk di sana Rivaldo. Kembali Ardi Ardot anak asuh 86 yang hari ini bersama Digna Rahma Maiva Racing Concept Division Bandung. Mekanik handal Ardi, kemudian Rivaldo dan juga siapa satu lagi nih? 22 Rivaldo 115 katanya Erwin 07 Agi JB, pembalap dari Tasikmalaya sementara memimpin. Oh, show Biariska 28 adalah pembalap yang pernah menjadi kebanggaan Kota Tasikmalaya bersama Arno anak asuh Akbar Tovan aslinya Hilal Jambi. Wow, Rivaldo versi baru berwarna pelangi, nomor performanya iya. Youtuber, jurnalis yang punya cerita panjang dan membuat menjadi perjalanan race to race selalu menghebohkan dunia maya. Siap membuat viral berita balap dan juga mekanik handal dan jokinya dan nama tim besarnya. Mereka semua adalah objek buat fotografer, jurnalis, dan youtuber terbaik. Oh, sayang sekali terjatuh di sana. Hingga akhirnya mereka begitu lelah, namun sekali terjatuh dan terlindung. Lepas suara melekat pada dirinya tanpa ada rasa sakit dan tanpa ada kata marah ketika eksiden terjadi adalah kelalaian saat kembali ke diskusi sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Luar biasa, akselerasi saya penuh sekali. Tujurat itu Ardi Ardot, kelahiran Ciamis, itu beliau anak asuh dari bos Bentar Rahma Maizah, punya talenta Sotigo, latihan teknologi Markovan, mentor pembalap sepak bola sekaligus pembalap nasional. Oh, 007 terlihat kembali. Mereka menunjukkan performa kemampuannya. Tiga pembalap terjatuh saat mencoba menjadi yang terbaik, tercepat, terdepan untuk mendapatkan hall shot persembahan Rexemo bersama SYNX dan Bukti promotor penyelenggara, pemerhati otomotif, dan juga inisiator yang sungguh luar biasa. Sinoi, bagaimana nasib pembalapmu? PBR Mandiri jatuh. Yang penting selamat dulu. Masih ada kesempatan berikutnya. Lebih baik.